A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ahbab al-izza azanallahu ayyakum jami'an. Para pemirsa IHBS TV dimanapun antum berada, kita kembali pada halaqah tahsin atau halaqah tartil dalam program IHBS Tartilah. Kita sama-sama mempelajari Al-Quranul Karim secara bacaan atau tilawah dan secara tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ayuhal ahbab, dimanapun antum berada, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah dari salah satu kaidah yang ada di ilmu tajwidnya. Pembahasan tersebut adalah al-mislani wal mutaqaribaini. Al-mislani wal mutaqaribani, atau di dalam sebagian kitab-kitab disebut fil mislaini wal mutaqaribain. Bab tentang al-mislani dan al-mutaqaribain, atau bab tentang al-mislain dan mutaqaribain. Bab tentang al-mislain wal mutaqaribain, ya, ini tidak lepas dari keadaan huruf tersebut, ya. Ketika membaca Al-Quran pasti akan terjadi pertemuan dua huruf, ya, dua huruf, ya, huruf ketemu huruf, ya. Sama seperti kalimat misalnya sesuatu, ya, dalam bahasa Indonesia sesuatu, ada huruf S ketemu dengan I, ya. Atau misalnya kalimat ada kalimat A bertemu dengan huruf D, atau D bertemu dengan kalimat A, ya, jadi ada, jadi AD atau dan DA. Begitu juga dalam huruf hijaiyah, ya, dalam huruf hijaiyah, contoh misalnya alhamdu, ya, alhamdu, ya, alhamdu, ada pertemuan, ada alif bertemu dengan lam sukun, alhamdu, ya. Kemudian wassama'i wattariq, ada pertemuan adalah antara wawu, alif, ya, kemudian lam, kemudian sin, tapi tidak dibaca suara lam, wassama'i, tidak dibaca wal sama, ya, tidak dibaca wal sama, tapi melewati huruf alif dan lam. Ada bab khusus terkait masalah hal ini dalam bab sebelumnya, yaitu bab alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Hayakumullah, kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu bab tentang al-mislain wal-mutaqaribain. Jadi secara bahasa sebenarnya al-mislain dua huruf yang sama artinya. Kemudian al-mutaqaribain dua huruf yang berdekatan, atau dua huruf yang agak mirip, ya, tapi enggak mirip, ya. Ya, agak mirip tapi enggak sampai mirip, ya. Ya, berdekatan. Atau secara bahasa artinya dua huruf yang berdekatan. Jadi bab tentang al-mislani ini sebenarnya adalah bab tentang al-idgham. Huruf yang melebur dan huruf yang tidak melebur sebenarnya. Jadi ada beberapa huruf yang ada secara tulisan ada, tapi secara lafaz ketika dibaca tidak terbaca karena dia melebur atau dimasukkan huruf tersebut ke huruf berikutnya sehingga tidak terbaca. Justru huruf berikutnya lah yang terbaca, dan itulah al-idgham, ya, itulah al-idgham. Jadi huruf yang pertama, misalnya ada dua huruf bertemu, huruf pertama itu tidak dibaca. Justru huruf yang kedua lah yang dibaca. Ya, seperti kalimat dalam bahasa Indonesia ada tadi, A dan A
kemudian di A, huruf A bertemu dengan D, ya. Ya, tapi ini dibaca dengan enggak melebur, ada ya. Suara A-nya bunyi, suara D-nya bunyi. Nanti ada di huruf hijaiyah, kadang bunyi, kadang tidak. Ketika bunyi itu disebut izhar, kalau tidak bunyi itu idgham. Barakallahu fikum hayakumullah. Bisa dilihat ke papan tulis ya, sebenarnya ini akan lebih mudah dalam memahami bab al-mislaini wal mutaqaribain. Barakallahu fikum. Teman-teman bisa dilihat di papan tulis ya. Barakallahu fikum. Ini salah satu bab, ini penting ya untuk menjadi pengetahuan. Insyaallah taala kita akan membahas dengan semudah mungkin ya, segamblang mungkin ya, sebagai wawasan ma'rifah ya, pengetahuan juga ya. Tapi tentu teman-teman pemula ini hanya sebagai pengetahuan, tentu lebih utama adalah praktek. Tapi antum misalnya sebagai seorang guru misalnya, atau yang mengajarkan, ini penting membahas tentang bab al-mislain wal mutaqaribain. Babnya adalah namanya apa? Bab al-mislain wal mutaqaribain ya. Ini bab pembahasan kita adalah al-mislani al-mislani wal mutaqaribani. Ya. Al-mislani wal mutaqaribani ya. Semoga bisa dibaca ya. Ini pembahasan kita al-mislani wal mutaqaribani. Kalau di bahasa Indonesianya seringkali pembahasannya adalah bab namanya bab idgham. Ya, begini. Bab idgham al-mutamasilain. Bab idgham al-mutamasilain. Al-mutamasilain. Silain ya. Dan al-mutaqaribain ya. Jadi namanya bab idgham al-mutamasilain, mutaqaribain dan al-muntajanisain. Bab al-idgham sebenarnya ini sebagian para ulama masukkan di bab al-idgham, bab yang idgham. Tapi idgham itu sebenarnya bukan bab ya. Kalau sebagian para ulama menyebutkan itu adalah hukum, ada konsekuensi. Contoh bab nun sukun dan tanwin, hukumnya adalah atau konsekuensi ketika ada nun sukun dan tanwin ya, bertemu dengan huruf setelahnya ya, konsekuensinya bisa jadi al-izhar ya, bisa jadi al-izhar, bisa jadi idgham, bisa jadi diganti hurufnya namanya iqlab, kemudian bisa jadi ikhfa, menyamarkan huruf atau menyamarkan huruf nun atau tanwin. Ya, jadi itu adalah konsekuensi hukum sebenarnya. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, makanya idgham ini terus pembahasannya dalam bab mim sukun ya. Dalam bab ya, makanya ini bab idgham. Bab nun sukun ya. Mim sukun, ada mim sukun itu menjadi tiga ya. Al-izhar ya. Kemudian al-idgham ya. Mim sukun ya. Al-izhar, kemudian al-idgham, kemudian ikhfa ya. Ikhfa. Atau disebut dengan ikhfa syafawi. Baik, barakallahu fikum. Ini cuaca lagi kurang bagus ini sebenarnya. Jadi namanya bab idgham mutamasilain, mutaqaribain dan mutajanisain. Mohon diperhatikan ya. Ini saya hapus dulu bahasa Indonesianya ya. Ya, jadi namanya al-mislani wal-mutaqaribani babnya. Apa itu bab al-mislani wal-mutaqaribani? Sekali lagi saya akan sampaikan bahwa ini bab berkaitan tentang idgham sebenarnya. Apa itu idgham? Huruf tersebut melebur sehingga tidak terbaca, atau tidak melebur sehingga huruf tersebut terbaca. Ini bab idgham.
Nah, idgham itu terjadi karena pertama al-mislani, al-mutaqaribani atau al-mutajanisani. Kita akan membahas dua bab ini dulu. Penyebabnya adalah al-mislani wal-mutaqaribani. Sebagian para ulama menyebutkan ini adalah babnya al-mislan. Sebagian para ulama menyebutnya babnya adalah idgham. Ya terserah, babnya mau disebut idgham atau babnya al-mislani atau al-mutaqaribani. Baik, apa itu al-mutamatsilani? Al-mislani atau al-mutamatsilain yajuz. Boleh ya, al-mutamatsilani ya. Al-mutamatsilani. Apa itu bab al-mutamatsilani? Al-mislani. Al-mislani ya. Atau bahasa Arabnya al-mislani. Bisa disebut al-mutamatsilani atau al-mutamatsilain, silahkan ya. Mau menggunakan kata apa saja monggo. Al-mislani al-mutamatsilain yang disebutkan oleh para ulama. Apa al-mislani? Dua huruf ya, dua huruf yang bertemu. Dua huruf yang bertemu dan dua huruf tersebut adalah huruf yang sama. Baik dari sifat atau makhraj, atau secara gamblang adalah dua huruf yang bertemu, dua huruf yang sama ketika bertemu dalam satu kata atau dalam satu kalimat, dalam satu kata atau dalam dua kalimat. Barakallahu fikum. Sebagai contoh nih, sebagai contoh supaya lebih mudah ya. Ini jadi dua huruf yang bertemu ya. Al-mislani adalah dua huruf yang bertemu. Dan dua huruf tersebut secara tulisannya sama, ya, secara pengucapannya sama, sifatnya sama, makhrajnya sama, atau huruf-huruf itu saja, ya, misalnya mim ketemu dengan mim, misalnya, ya, mim ketemu dengan mim, ya, atau dal ketemu dengan dal, ya, atau kaf ketemu dengan kaf, ya. Atau misalnya ba ketemu dengan ba. Atau ta ketemu dengan ta. Seterusnya. Intinya dua huruf yang sama bertemu, ya. Salah satunya adalah sukun. Ini salah satunya sukun yang pertama. Ya. Kemudian huruf keduanya adalah berharokat. Ya, bisa fathah, kasrah atau dhammah. Ya, ini dua huruf yang bertemu. Nah, ini nanti ketika bertemu ini hukumnya adalah idgham ya. Bab idgham ya, hukumnya adalah idgham. Ya, hukumnya namanya adalah idgham atau konsekuensinya. Ketentuannya menjadi idghamun. Apa idgham itu? Huruf yang pertama ini melebur. Huruf yang pertama melebur. Ya. Kemudian menjadi huruf yang kedua atau dibaca menjadi satu huruf saja. Ya, atau dibaca menjadi huruf yang kedua. Karena idgham adalah anta ja'al harfal awwal kasani musaddada. Engkau menjadikan huruf pertama engkau baca huruf pertama seperti bacaan huruf kedua. Dengan bertasydid. Nah, itu idgham. Engkau jadikan huruf pertama, ya. Ya, kemudian kemudian apa? Engkau jadikan huruf yang pertama seperti huruf yang kedua secara bertasydid. Secara bertasydid. Contoh ya. Kam mim fi'atin qalilah. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan. Ini contohnya di sini aja. Kam min fi'atin qalilatin. Kam min fi'atin qalilatin. Ya, dalam Al-Quran. Kam min fi'atin. Taib. Ini contohnya. Jadi di sini ada huruf mim sukun. Di mana? Sini ya.
bertemu dengan mim berharokat kasrah. Dan itu adalah dua huruf yang sama. Dua huruf ini adalah satu huruf sebenarnya. Sama-sama mim ya. Ya. Huruf yang pertama adalah mim, huruf yang kedua adalah mim. Nah, maka disebut al-mislani, serupa. Ya. Makanya ini disebut bab al-mislani, yang serupa. Cara bacanya bagaimana? Kam mim fi'atin atau kam mim fi'ah ya. Ya. Jadi cara bacanya adalah dibaca seperti huruf yang kedua saja atau dibaca menjadi satu huruf. Ah ini sebagai contoh yang lain, idrib bi asaqal hajar, yang huruf ba dulu ya, atau dalam Al-Qur'an disebut Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ini diperhatikan, nanti kita praktikkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, idrib bi asaka. Ada dalam Al-Qur'an bi asaqal hajar ya. Ya, maaf ya. Ini terlalu ini ya. Idrib bi asaqal hajar. Diperhatikan di sini ada ba ketemu dengan ba. Idrib bi asaqal hajar. Sebenarnya huruf ba itu ketika sukun sifatnya, karakteristiknya adalah, ciri khasnya adalah dia mantul. Idrib. Kalau qalqalah, kalau sukun. Ba bi bu bab, mantul. Baik dia di tengah atau di akhir, bunyi pantulannya harus jelas. Idrib. Coba ya. Ba bi bu bab. Coba diperhatikan dan diikutin. Ba bi bu bab. Nah, idrib. Nah, idrib. Tapi karena dia bertemu dengan ba, bertemu dengan ba di sini, akhirnya punya konsekuensi namanya al-mislan. Ini kok serupa dua huruf ini, ya. Jadi dalam pengucapan orang Arab membaca satu huruf itu lebih mudah. Menjadikan dua huruf menjadi satu itu lebih mudah. Seperti di sini idrib bi asaka, tapi kalau dibaca menjadi satu idrib bi asaka. Makanya di sini qalqalah jadinya. Qalqalahnya hilang, ya. Idrib bi asaka, ya. Jadi dibacanya ba yang kedua saja menjadi bertasdid. Idrib bi asaka, ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Ini saya hapus dulu ya, perhatikan. Saya akan lebih banyak ke contohnya supaya lebih mudah. Ya. Ini kita hapus dulu. Barakallahu fikum. Ya. Perhatikan. Nah, kam mim fi'ah, khusus untuk mim dan nun, kalau ada nun yang bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim, dia punya konsekuensi bukan hanya idgham tapi plus gunnah. Apa itu gunnah? Suara yang bunyi dari hidung dengan disertai dua harokat, ditahan dua harokat, dengan ditahan dua harokat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'ah. Enggak boleh dibaca kam min, tidak ada apa bunyi mat di sini, ditahan dua harokat, intonasi panjang dua harokat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat nam fi'atan katsirah. Jadi kam min fi'ah. Barakallahu fikum hayakumullah, ya. Ini contoh dari al-mislani, ya. Kemudian di sini idrib bi asakal hajar. Idrib, di sini karena selain mim dan nun maka dia tidak digunnah, tidak ditahan juga. Tapi dibaca idrib bi asakal hajar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak ketemu dengan tak di situ.
Ulaikal ladzina ishtarawad dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Di situ ada fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan di sini. Iya, atau fama ya. Jangan pakai ini ya. Fama rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Surah Al-Baqarah ayat 16 ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum." Ada ta, ya. Ta yang pertama sukun. Ini huruf yang pertama. Huruf yang kedua, maaf. Ini dia absudu. Di sini dibaca tijarah. Yang kedua, ini sukun. Di sini berharokat kasrah, ya. Fama rabihat tijarah. Ya, fama rabihat tijarah. Jadi pembahasan al-mislan kebanyakan adalah ketika huruf pertama adalah sukun dan huruf kedua adalah berharokat fathah kasrah. Walaupun sebenarnya ini bisa jadi ketemu kaf sama mim, mim bertemu dengan mim, mim bertemu dengan nun, nun bertemu dengan fa. Bisa ya. Ya. Tapi pembahasannya yang paling banyak adalah seperti ini, ya. Jadi pembahasan al-mislain. Walaupun pembahasan al-mislan sebenarnya boleh huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat. Tapi itu hukumnya adalah izhar, ya. Hukumnya adalah izhar. Makanya karena ini pembahasannya sebenarnya adalah al-mislan wal mutaqaribain, adalah pembahasan bab tentang idgham yang boleh atau tidak boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Sama juga di sini mim yang pertama adalah sukun nih, yang pertama mim sukun. Nah ini yang kedua. Ini yang pertama, ya, kam mim fiadin idrib bi asakal hajar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ainama kuntum yudrikhumul maut. Ainama kuntum yudrikhumul maut. Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya. Ainama kuntum yudrikhumul maut. Nah, ini jenis ada ruka. Yudrikhum, ya. Yudrikhumul maut. Baik. Diperhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainama kuntum yudrikhumul maut. Ainama kuntum yudrikhumul maut. Perhatikan di sini ada huruf kaf sukun. Ini kaf yang pertama. Kemudian ini kaf yang kedua. Ya. Baik, huruf sa sebenarnya ada sifat hamas ta. Ketika dia sukun, ya. Ketika dia sukun, suara hamasnya lebih berasa, lebih bersuara, lebih
keras bunyinya. Fama rabihat tijaratuhum, tidak dibaca fama rabihat tijaratuhum, tapi huruf yang pertama dibaca seperti huruf yang kedua dengan disertai tasydid. Fama rabihat tijaratuhum, seperti itu. Sama di sini, idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhus. Kemudian begini juga di ayat yang lain, aynama kuntum yudrikumul maut. Jadi bertasydid ya, tidak dibaca yudrikumul maut. Jadi dibaca idgham. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Dan ikhwani fiddin azakum jami'an, di mushaf Utsmani ya, di mushaf Utsmani dia ada tasydid. Nah, ada tasdidnya, ditulis tasdid. Itu enaknya, sudah ada. Itu langsung menunjukkan bahwa yang bab pertama itu langsung los. Dan biasanya di Mushaf Utsmani tidak ditulis harokatnya. Tidak ada tanda bacanya, tidak ada sukunnya, tidak ada fathahnya, tidak ada kasrohnya. Kalau di Mushaf Utsmani, ya, biasanya ininya tidak ditulis, ya. Ininya dihilangkan. Menunjukkan bahwa sukun sebenarnya. Nah, ini dihilangkan, enggak ada hurufnya kalau tulisan di Mushaf Utsmani. Barakallahu fikum hayakumullah. Saya hapus, semoga bisa dipahami ya. Insyaallah taala nanti kita akan praktekkan di surah ya, di surah dalam Al-Qur'an supaya kita bisa mempraktekannya. Di sini ikhwan fillah azakum jami'an, bab al-mislani tadi kita sebutkan adalah dua huruf yang bertemu, dua huruf yang sama bertemu dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat. Kalau huruf mim bertemu dengan mim, dia dibaca dengan disertai gunnah, idgham disertai gunnah. Kam min fi'ah, dan begitu juga nun ya. Ini mim plus mim. Tapi kalau innasya ya, innasya, ini nun ya, bertemu dengan nun innasya, in ada nun sukun, ini satu, kemudian nun berharokat huruf kedua, atau nun mati bertemu dengan nun ya, nun bertemu dengan nun. Nah, ketika ada mim sama nun bertemu dengan nun, bertemu dengan nun itu di sini ditahan dua harokat disertai gunnah. Gunnah suara yang keluar dari hidung. Innasya, jadi ditahan dua harokat. Barakallahu fikum. Gimana? Ditahan dua harokat. In nasha, tidak dibaca in in nasha in nasha, tapi in. Nah, sekali lagi, enggak usah khawatir teman-teman, barakallahu fikum hayakumullah. Di situ ada tanda tasydid kalau pakai mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani salah satu contohnya yang ini ya. Ya. Jadi mushaf Utsmani ya, di mushaf Madinah itu sudah ditulis mushafnya dengan Utsmani. Di Indonesia ada yang imla'i, ada yang semi Utsmani, Utsmani. Sebagiannya imla'i, sebagiannya Utsmani. Kalau yang full Utsmani ini yang mushaf Madinah ya, dan sebagian yang mencetak dengan mushaf Utsmani. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi perhatikan. Ini untuk bab al-mislani wal mutaqaribain. Ana hapus ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, namanya al-mutaqaribain. Ini saya akan jelaskan secara mudah, enggak terlalu panjang lebar kesana kemari kenapa penyebabnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Mushaf Utsmani itu udah ada tanda tasydid sekali lagi. Ya. Kam min fi'atin, ya. Biasanya tidak ditulis kam min fi'atin. Jadi cara ditulis fi'atin atau tasydid ya.
Di sini tanda, tidak ada tanda, ya. Ham itu enggak ada tandanya. Nah, tapi ketika teman-teman yang udah lanjutan dalam belajar Al-Qur'annya, kemudian nanti kepengen mengajarkan yang lain, ketika ditanya, kenapa melebur cara bacanya? Kenapa tidak dibaca kam mim fi'ah? Tapi kenapa kam? Iya. Kenapa? Penyebabnya adalah al-mislani, dua huruf yang bertemu, dan itu adalah cara membacanya orang Arab, ya. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ikra'u al-Qur'ana biluhunil Arab. Bacalah Al-Qur'an dengan lahjat atau cara bacanya orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk sekarang, ya. Ya. Al-mutaqaribani atau al-mutaqaribaini. Al-mutaqaribaini. Tadi al-mislani dua huruf yang serupa bertemu. Tapi kalau al-mutaqaribani dua huruf yang berdekatan bertemu secara bahasa. Tapi maksudnya adalah berdekatan, adalah maksudnya di sini adalah berdekatan secara sifat dan makhraj. Berdekatan, bukan berdekatan secara cara bacanya, ya, cara bacanya. Bukan karena mirip cara bacanya, bukan. Tapi dia memiliki kesamaan beberapa sifatnya dan tempat keluarnya agak memiliki beberapa kesamaan. Baik, barakallahu fikum hayakumullah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini kita akan membahas ini. Qad sami'allahu qawlan lati tujadil. Qad sami'allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Perhatikan ini contohnya. Qad sami'allah, ya. Perhatikan di sini qad, ya, qad sami'a. Perhatikan. Ini huruf dal sama sin, ini saya ngambil contoh yang paling mudah, ya. Dal sama sin ini tempat keluarnya mirip. Bahkan sebagian para ulama sama. Sebagian ulama tidak, ya. Di mana tempat keluarnya? Sama-sama ujung lisan. Ujung lisan. Cuma bedanya dal itu adalah ujung lisan bertemu dengan gusi, bertemu dengan gusi atas. Kalau sin dan ketemu dengan gigi seri bawah, gusi gigi seri atas. Kalau dal secara tempat keluar, coba dipraktekkan gimana? Ujung lisan ketemu dengan gusi gigi seri atas. Da, di, du, bade. Apa itu gusi? Daging tempat tumbuhnya gigi itu namanya gusi, ya. Dagingnya, tempat tumbuhnya, di mana dia tempat tumbuhnya gigi, yang gigi seri atas. Da, di, du, bade. Adapun sin keluarnya ujung lisan ketemu gigi seri bawah. Sa, si, ti, su, bas. Nah, ini mirip walaupun tempat keluarnya tidak sama. Mirip, ya, sama-sama ujung lisan. Jadi dua huruf cara bacanya bagaimana? Apakah melebur qad sami'a, ya, atau gimana, ya, ya, atau misalnya qad sami'a. Baik, di sini tidak melebur, enggak idgham. Makanya pembahasan al-mislain al-mutaqaribain tadi ana sampaikan bahwa pembahasan adalah mana yang dibaca dengan melebur dan mana yang dibaca dengan tidak melebur. Ini huruf pertama ini tidak melebur. Qad, suara dal bunyi sekali.
qad sami'a, lain dengan ini, perhatikan sebagai contoh. Sebagian para ulama menyebutkan ini adalah sebagai misal dari mutaqaribain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha kalau maksudnya. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, nah ini saya tulis dengan besar, wa qur rabbi zid perhatikan dalam surah Thaha ya, ayat 114 kalau enggak salah. Zidni ilman. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik. Wa qur rabbi zidni ilma. Baik, teman-teman perhatikan. Di mana di sini adalah huruf lam, ya. Kemudian ra, ya. Ini ada lam mati ketemu dengan ra. Baik. Ini dua huruf, ya. Mahrajnya berdekatan, sifatnya pun berdekatan. Ya. Baik, ini saya hapus sedikit ya. Ini saya sudahi dulu. Ini saya hapus ya. Baik, barakallahu fikum. Huruf lam sama ra ini sifatnya berdekatan, mahrajnya berdekatan. Sifatnya di tempatnya keluarnya di mana? Ya, lam sama ra tempat keluarnya la itu adalah ujung lisan ketemu dengan langit-langit. Tapi jangan tegak banget begini, ini lisan ketemu langit-langit begini. La, makanya ada orang cadel enggak bisa ngucap huruf lam sama ra. Karena ujung lisan tidak bisa nyampe ke langit-langit. Nah, huruf lam sama-sama dia adalah bukan huruf hamas. Ya. Sama-sama bukan huruf hamas, tidak berdesis. Sama-sama bukan huruf rokhawah, ya. Tapi syiddah, ya. Tidak mengalir suaranya. Sebagian para ulama menyebutkan tapi dia tawassut, ya, lin Umar, yakni dua-duanya adalah sifat lin, pertengahan, tidak syiddah, tidak rokhawah. Kemudian dua-duanya huruf lam ini tidak tebal. Dibaca, ya, bukan termasuk yang sifat aslinya, sifat lazim, dia bersifat tebal. Sebenarnya sifat ra ini kadang tebal, kadang tipis, dua-duanya. Lam ini kadang tebal, kadang tipis. Contohnya lam tipis gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau tebal gimana? Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Ya. Kadang tebal, kadang tipis. Ra juga sama. Sifatnya juga sama. Kadang tebal, kadang tipis. Ra tebal. Ru tebal. Ri tipis. Ya. Ketika berangkat ke sera, ri tebal. Baik. Kemudian secara tempat keluarnya mirip. Kemudian secara sifat mirip. Ya. Tapi ra memiliki sifat takrir namanya. Lam enggak? Lam enggak memiliki sifat takrir. Tapi dia punya al-inhiraf namanya. Al-inhiraf. Barakallahu fikum. Nah, kalau ketika ini dua huruf yang mirip-mirip, ya, mirip nih, bertemu, maka huruf yang pertama melebur menjadi huruf yang kedua dengan bertasydid. Cara bacanya wa qur rabbi zidni ilma, ya. Wa qur rabbi zidni ilma, ya. Man rabbuka itu juga termasuk ya sebenarnya. Man rabbuka, man rabbuka itu salah satu misal mutaqaribain. Man rabbuka ya.
wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Alam Allah juga berfirman dalam surah Wailun yawma idzin lil mukadzibin alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Allah subhanahu alam nakhluqukum mim alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Allah subhanahu wa ta'ala alam nakhlukum mim ma'im mahin. Perhatikan di sini bukan yang ini. Kalau yang ini tadi udah al-mislani ya. Yang ini al-mislani. Mim ketemu dengan mim al-mislani. Perhatikan di huruf yang qaf sama kaf ya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Huruf qaf memiliki qalqalah ya. Qalqalah. Seharusnya dibaca qa ki ku baqa. Alam nakhluqukum mimma immahin. Tapi karena dia ini adalah dua huruf yang secara tempat keluarnya mirip. Di mana tempat keluar huruf qaf sama kaf? Pangkal lisan. Kalau qaf dia mengarah ke atas, kalau kaf itu mengarah ke bawah atau tidak ke atas. Jadi tempat keluarnya sifatnya mirip ya. Sifatnya mirip, tapi banyak juga yang berbeda ya. Qaf qalqalah, kaf tidak ya. Kaf hamas, qaf tidak. Tapi dia secara makhraj mirip ya. Hayakallah. Di sini leburlah suara huruf qaf. Tidak dibaca dengan seolah-olah hilang. Alam nakhlukum ya. Alam nakhlukum mimma imahin. Walaupun di sini ada perbedaan para ulama, apakah idgomnya kamil atau nakis ya. Apakah suara qafnya bunyi sedikit secara isti'la sifatnya masih bunyi atau tidak. Nah, tapi intinya ini adalah idgom. Alam nakhlukum mimma imahin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga bisa dimengerti. Kalau belum ya, bisa dikembaliin lagi videonya, atau nanti kita lihat contoh lebih banyak di praktek ya. Ya kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa di lewat WA atau lewat komentar bisa langsung ya. Semoga nanti bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pembahasan kita kali ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala, kemudian semoga menjadi pemberat timbangan amal soleh di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang salah itu dari saya pribadi karena kejahilan dan kehilapan saya, dan adapun yang benar karena itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.